Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak, ketemu mana dengan IWB? Saat ini IWB sudah di atas Honda RC 213 VS. Ini adalah motor mass production versi dari MotoGP mesin. Sampai bayangin, Cak, kalau motor ini dijual di Indonesia, konon dijual di angka 6 hingga 7 miliar. Ini luar biasa, tentu saja sudah sama pajak. Tapi memang motor ini sudah mahal, Cak. Di luar negeri saja motor ini dijual di angka 3 miliaran kalau kita kurs ke rupiah. Nah, kita akan mencoba untuk dijual motor ini. Unfortunately, motor ini memang benar-benar dilimit oleh Astra Honda Motor. Ini memang sebenarnya bukan video baru ya, ini adalah video lama. IWB coba untuk mengemas ulang supaya lebih menarik, supaya lebih jelas, karena sebelumnya kan asal jadi. Nah, sebagai informasi, Cak, Honda RC 213 VS ini memang spesial karena semua komponennya diracik menggunakan semuanya ya, hampir semuanya diracik dengan komponen yang sangat spesial. Lek boso enak, Cak, semua komponennya diracik dengan komponen sultan di titanium, kemudian karbon, dan juga banyak sekali part-part yang kita bilang luar biasa mahal. Oke, kita coba akan merasakan dulu seperti apa dari Honda RC 213 VS ini. Jadi kita coba untuk mengikuti gerobak depan di Mas Eki, Cak, sementara depannya Mbah Satar ya. Kita merasakan dulu, dan bener banget asli ini motor bener-bener halus banget engine-nya. Sebagai informasi, mesinnya menggunakan V4, Cak. Jadi beda dengan motor-motor 1000cc lainnya, untuk RC VS ini sesuai dengan namanya menggunakan konfigurasi V. Jadi konfigurasinya itu 2 ke depan untuk silindernya dan 2-nya ke belakang. Jadi kalau saya perhatikan dari samping itu menjadi V. Kita coba genjot dari sini. Wah, ini benar-benar halus banget engine-nya, halus dan ringan banget. Informasi, Cak, untuk bobot dari RC 213 VS kita breaking sedikit di sini, dan memang benar-benar gila nih, benar-benar di limit banget, Cak, nggak ada tenaganya sama sekali. IWB padahal sudah membayangkan sebuah ledakan tenaga yang beringas, tapi tidak ditemukan sama sekali. IWB seperti merasakan menggang motor 250cc malah seperti ya nggak ada tenaga sama sekali sih. Nah, kita coba geber di sini. Wah, langsung nabrak, Cak. Setiap 8000 RPM langsung nabrak, dia seperti kembali lagi ke apa namanya, udah kayak mentok begitu. Jadi kita harus masukin ke apa, masukin gigi. Kita S kecil di sini, braking. Dan memang wah, buat beloknya benar-benar enak banget nih motor. Sangat enteng banget. Jadi kita merasakan bahwa motor ini seperti 250cc, mungkin bahkan lebih enteng daripada 250cc, karena secara bobot motornya memang diklaim hanya 170 kg, Cak. Saya bayangin aja, ini bahkan lebih enteng dibandingkan dengan Ninja 250 sekalipun yang memiliki bobot di kisaran 170an, dan juga untuk powernya juga 160an ya HP. Kita coba belok kiri sini dulu, kita belok kiri. Dan nah, ya kan benar-benar gila, ini pantas saja MotoGP mesin itu kencang dan juga sangat gampang dibelokkan, karena saat ini IWB menggunakan RC 213 VS yang memang menggunakan part-part sekali komponen MotoGP seperti framenya konon informasinya adalah handmade, Cak. Demikian juga steering arm-nya merupakan buatan Moriwaki yang diassembling ulang oleh HRC. Jadi ini rasanya kita coba geber dari sini, Cak. Kita geber. Waduh, benar-benar gak ada tenaganya asli. Sumpah gak ada tenaganya, Cak. Mentok, 80 mentok. 185, 47, 190. 90 udah mentok, gak bisa lagi naik. Jadi memang terbentur limiter. Ya, dari tadi top speed cepat 190. Dan memang rasanya ya, ini tenaganya benar-benar masih sangat-sangat jauh dari peak powernya. Karena ya, sama tahu bahwa untuk frame-nya di angka 12.000 dan limiter kisarannya di 14.000, sementara 8.000 sudah dicekik. Kita belok ke kiri. Nah, dari sini ini merasakan bahwa tidak ada pergeseran sama sekali bagian bannya. Artinya apa? Suspensinya secara default sudah sangat enak. Nah, kita perhatikan di sini juga. Nah, dari powernya juga dari sini rasanya aduh, sangat-sangat inilah, sangat apa ya, sangat dikebiri, Cak. Limiternya benar-benar luar biasa. Kita belok kanan. Belok kanan dari sini sedikit tricky untuk disentul, ini tricky banget di sini. Jadi modelnya U, kita harus benar-benar presisi mengambilnya dari sini. Ya, cuman ya karena tenaganya nggak terlalu keluar sih, ya kita nggak apa ya, nggak merasakan power sungguhnya sama sekali. Ini benar-benar masih 40% dari BB powernya. Kita coba pentokin gas pol. Terbentur 8000 RPM limiter. Langsung kita braking di sini, S kecil, kita masuk, coba kita menyalip bah satan. Ini benar-benar kita seperti apa, Cak, ya? Kita tidak bisa melakukan
optimize untuk powernya karena selalu bentur. Nah, lihat aja ini, ini sudah mentok ini. Ini sudah gaspol. Tapi karena nah ini limiter selalu mentok, jadi telat untuk masukin. Jadi 8.000 itu kan masih, ya Allah. Kalau orang bilang 1.000 cc 8.000 itu masih kayak baru bangun, Cak. Tapi sudah langsung kita harus masukin. Kita rebah kanan, boleh ke kiri. Counterbalance dan kita kiri masuk, sedikit mendekat basatar. Ini bobotnya jauh lebih ringan basatar. Jadi memang sedikit susah bagi BB untuk mengejar karena PWR-nya juga cukup jauh. Dan kita belok kanan lagi dari sini. Nah, ini menuju ke last corner. Ini sebenarnya kalau menggunakan power yang pas ya, maksudnya optimis, kita akan bisa nge-push di sini untuk mengambil strike-nya. Tapi ya karena tidak bisa kita gunakan power-nya yang asli, ya udah kita terima aja. Gigi 3, gigi 4, hanya 8.000 kita sudah harus masukin gigi. 70, 180. Wah, balik lagi kan saya perhatikan tadi. 183, balik lagi 178. Jadi memang mentok di situ. Jadi seperti dicekik sama elektronik. Memang sengaja, Cak, di limit. Oke, kita sekarang ke kanan. Ini paling suka di sini. Di T1 ini paling suka. Benar-benar jauh, basatar. Kita coba kejar, kejar. Kita coba kejar, Cak. Kita kejar, kita push. Setiap corner kita push, kalau bisa ini nggak akan tutup gas. Nah, sedikit dekat di sini. Dan sebagai informasi, Cak, nah, kita akan coba mendekat dari sini. Kita akan melakukan late break, late break. Nah, benar kan, basatar. Oke, kita mendekat basatar. Kita masuk sedikit di sini, kita masuk sedikit. Ini sangat tricky di sini. Sekali lagi, powernya nggak ada, tapi ya itulah. Kita nggak ada power ya, kita coba pentokin gas terus. Oke, ternyata nggak dapat Kang Mas. Ya sekali lagi karena bobotnya, Cak, bobotnya jauh, Cak. Gigi 4, 8.000 RPM. Gigi 5, 170-an. Ya, gigi 6, ya, helmet 180 nggak nyampe. Kita late break lagi. Di sini adalah kesempatan untuk menggedor basatar ini es kecil. Ya, dari sini masuk sebelah kiri. Gas tidak akan IWP tutup. Kita gantung. Dan akhirnya dapet, Cak. Kita gaspol, kita gaspol, jangan sampai 8.000. Nah, gaspol 8.000 mau bergigi, 8.000 RP mau bergigi. Akhirnya bisa menyalip. Oke, sekarang kita masuk ke tikungan ke kanan, langsung ke kiri. Yes, jadi sebagai informasi Kang Mas ya, untuk RC213 Vias ini memang menggunakan komponen Sultan. Semuanya seperti titanium, kemudian karbon, dan juga ada beberapa komponen dari MotoGP aluminium ya, karena sasisnya menggunakan aluminium, sehingga bobotnya luar biasa. Walaupun powernya 160 HP, tapi secara power tidak terasa gila, Cak. Sebagai informasi, kalau motor ini menggunakan sprocket gear racing dan juga beberapa komponen yang sudah disiapkan di Honda, bobotnya bisa hanya 160 kg. Oke, jadi kita sudah selesai di sini. Red flag artinya kita harus berhenti. Dimas Eki sudah memberikan tanda berhenti. Oke, yes. Jadi memang sekilas informasi, ya mungkin ya tidak terlalu puas, Cak ya. Tapi memang kita harus paham, ini motor sangat mahal. Kalau ada apa-apa Kang Mas, nyun sewu ya, glosor atau apa, minta di cukup bayi ya. Bisa celaka bener 6 miliar atau 7 miliar. Oh, ada dua rupa, Pak. Enak banget. Speechless. Kang Bro, sudah ngetes RCV S dan memang jos gandos. Nah, ini sekarang grup lainnya. Ini dia nih, teman-teman, coba lagi. Mantap, mantap, mantap. Hanya satu kata, ono dua ono rupo, Cak. Mantap. Terus pokoknya jos. Jadi IWB merasa kayak apa, nyetir motor 50cc, enteng banget. Apalagi jangkauan stang juga pendek. Udahlah, pokoknya mantap, wes. Kalau sampai bertanya ke IWB, perbedaannya apa sih sebenarnya dengan MotoGP mesin untuk RC213V yang digunakan Marc Marquez? Pastinya berbeda, Cak. Karena untuk yang RC213VS atau versi mass production ini, tidak menggunakan seamless shift gearbox. Jadi masih ya, masih yang standar lah. Karena kita tahu seamless shift gearbox kan sangat mahal, Cak. Karena informasinya seamless shift gearbox ini bisa setara dengan rumah mewah di Jepang. Artinya apa? Bisa saja 1 miliaran harganya. Jadi kalau kita melihat memang dari sisi itu tidak sama. Namun kalau kita melihat dari beberapa komponen untuk engine-nya sangat mirip. Engine-nya sendiri adalah ultra compact disebut oleh Honda, menggunakan V4, jadi konfigurasi V4 yang mampu memutarkan tenaga sekitar 160 HP.
Dan ini bisa dipush oleh Honda jika sampean menggunakan optional kit ya. Itu untuk mengail tenaga aslinya bisa tembus di angka 215 HP. Mesin sendiri menggunakan basis daripada RC212V 2007-2011 yang 800cc oleh Honda dikembangkan kembali. Untuk crankcase-nya sudah menggunakan aluminium, kemudian juga menggunakan composite nickel plate, kemudian carbon fiber untuk airbox-nya. Bahkan kongrutnya juga termasuk valve-nya menggunakan titanium, tidak menggunakan pneumatic valve. Dan motor ini juga sudah dibekali dengan assistant slipper clutch. Jadi untuk oper gigi tidak perlu tarik kopling pastinya ya sangat smooth. Ibu merasakan tadi untuk oper giginya sangat smooth. Smooth banget. Jadi kalau kita melihat secara spesifikasi, mesin RC213 Viasin menggunakan engine murni kapasitas 999cc dengan tipe V4 DOHC pastinya ya. Kemudian untuk framenya menggunakan twin spar aluminium hand build. Jadi memang buatan tangan, Cak. Makanya sangat mahal. Lalu untuk kapasitas tangki, dari standarnya ada 16,3 liter dengan tinggi seat heightnya 830 mm. Bibi ngerasain sih memang sangat rendah sih, nggak termasuk menyiksa, nggak termasuk tinggi, jadi sampean bisa merasakan nyaman di sana. Dan juga compact banget. Pada saat Bibi ngerasakan di atasnya ini sangat compact, seperti nyetir motor 250cc. Dan untuk bobotnya 170 kg, namun sangat mudah dibuat menjadi 160 kg dengan racing kit dari Honda. Untuk front suspension menggunakan Upsedon Ohlins TTX25, kemudian juga belakangnya ProLink dengan suspensi monoshock Ohlins TTX36. Kemudian untuk front brake-nya atau pengereman menggunakan Brembo 4 piston atau 4 piston. Dan untuk ban bannya, Cak, bagian depan menggunakan ban dengan ukuran cukup gede, ya standar lah untuk Moge, yakni 120/70 dengan ring 17, kemudian untuk belakang 190/55 untuk ringnya sama-sama 17. Itu yang IB dapatkan. Dan juga motor ini mampu tembus di atas 300 km per jam secara standar seandainya tidak di limit. Itu yang menjadi kelebihan daripada motor ini. Nah, itulah sekilas informasi buat sampean semuanya, Honda RC213 VS. Bahwa kesimpulannya apa? Bahwa motor ini satu, yang IB rasakan kalau sampai nunggang motor ini seperti nunggang motor 250cc. Untuk compact-nya, untuk respon daripada bobotnya itu sangat enteng. Bahkan kalau IB masuk ke tikungan, IB ngerasakan bahwa motor ini juga sangat nurut, Cak. Jadi lincah, agile, rasa ringan, tapi stabil. Dan juga untuk masuk tikungan itu tidak butuh extra effort. Itu yang paling penting. Itu dan IB memang merasakan ini. Kalau dibandingkan dengan mesin 1000cc lainnya, jauh, Cak. Untuk agility-nya atau kelincahnya. Jadi merasakan untuk bobot ringan itu memang ternyata ya sangat berbeda ya. Semakin ringan bobot itu semakin enak motor untuk masuk-masuk atau keluar tikungan. Itu yang dirasakan. Posisi ridingnya untuk menjangkau stang juga lebih mudah, artinya tidak extra effort. Bahkan dibandingkan dengan mesin 1000cc mass production lainnya, sangat bersahabat banget. Kita nggak perlu bungkuk terlalu extra effort, itu intinya, Cak. Kita lihat saja dari belakang. Ini menggunakan mesin V 4 silinder. Makanya secara desain kita bisa lihat bahwa knalpotnya berada di kolong underseat. Dan hati-hati, Mas Bro, kalau sampai memegang motor ini ketika panas, sorry, ketika habis pakai, karena panasnya mesin sampai ke sini. Karena ibu tadi sempat megang ya, cukup terkejut. Jadi kawatnya ini panas. Makanya ini split, ini buksitnya nggak ada fungsinya. Ini totally motor racing. Oke. Kemudian kita bisa lihat dari sininya juga. Untuk adjusternya ada pin pengunci cukup besar di sini. Lalu pengereman juga sudah Brembo semuanya. Dan kita lihat untuk suspensi sudah menggunakan Ohlins adjuster. Semuanya diracik sedemikian rupa hingga mirip dengan RCV milik Marc Marquez ataupun Dani Pedrosa. Dan di dalamnya ada aluminium foil untuk menjaga panas atau heat biar jangan sampai ke casing ya. Kemudian untuk injakan ini juga aluminium semuanya. Dan aluminiumnya ini kalau kita perhatikan yang benar-benar kayak aluminium beneran, maksudnya bukan seperti umumnya motor-motor produksi massal. Ini materialnya memang nyaris seperti motor GP bike. Lalu kita lihat dari sini, ini ada engine on off. Oke. Dan suspensinya juga
bisa dilakukan adjustable, ada preload, belo suspension. Kebetulan untuk motor RCVS ini nomor 100. Ya, sambil perhatikan. Suspensinya sudah all-in, sudah full custom, full adjustable. Artinya bisa jumping dan rebound bisa diatur sedemikian rupa, disesuaikan dengan karakter pembalap. Nah, masterpiece. Oke. Dan di depan kita lihat ada sound Honda motor. Motor ini kabarnya diracik secara manual, makanya sangat mahal mas bro ya. Di depan. Kemudian depan sini lampu-lampunya sudah LED, LED ya. Saya lihat sampai perhatikan di sana. Full LED dan belakangnya juga LED. Demikian juga dengan lampu sen. Matur sekali lagi buat sampean sudah menonton video ini. Semoga berguna buat sampean semuanya buat bahan pengetahuan. Dan kalau sampean suka video ini jangan lupa sampean like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.